Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Maxim Ojek Online Channel. Channel yang membahas seputar Maxim Driver dan juga Maxim Penumpang ya. Oke, dalam video kali ini kami akan membahas atau mereview dan juga memberikan tutorial ya, bagaimana cara membuat agar akun driver kita yaitu non-prioritas itu bisa gacor ya. Oke, langsung aja di sini kita buka aplikasi Text Driver yang ada di HP kita ya. Nah, ini dia. Ini aplikasi Text Driver-nya ya. Ini adalah bagian order ya. Kita bisa lihat yang paling dekat ini ada berapa nih. Ada 3 orderan ya. Dan ini lumayan dekat sepertinya. Baju itu kan ya. Ya, kita wise sekampung. Lumayan jauh juga nih kayaknya. Nah, jadi Maxim non prioritas itu juga bisa dapat orderan. Ini kita akan coba minta order ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan biasanya kalau kita mintanya lama itu udah keduluan orang sih. Dan yakin lah masih berpotensi kok. Nah, bagaimana caranya ya agar maksim kita non prioritas ini bisa gacor ya. Kita bisa buktikan ini adalah akun maksim non prioritas. Kita bisa cek di bagian layanan ya. Ini statusnya masih bekerja ya. Kita kembalikan. Adapun tips ya, gimana caranya biar akun maksim kita yang non prioritas ini itu bisa gacor, teman-teman. Yang pertama adalah rating ya. Kalau saldo ya harus diisi saldo. Kalau dia nggak diisi saldo, dia nggak bisa narik ya. Jadi harus ada saldonya. Itu yang pertama. Yang kedua berarti rating ya. Nah, rating ini kita bisa lihat di bagian dukungan ya. Dukungan, lalu kita pilih yang pengetahuan dasar. Nanti kita bakalan tahu karena rating itu dia punya pengaruh ya terhadap orderan. Maka teman-teman yang narik itu harus dijaga performanya. Kita klik di bagian pengemudi, lalu kita klik lagi di bagian rating ya. Nah, rating adalah indikator kualitas pekerjaan ya. Rating akan mempengaruhi perolehan order antar pengemudi dan penghasilannya. Semakin tinggi rating, semakin banyak order yang Anda terima. Nah, jadi di sini semakin tinggi rating kita itu semakin berpengaruh terhadap orderan. Dan rating tertinggi itu ada 0,99. Itu teman-teman ya. Jadi harus dijaga tuh ratingnya. Nah, lalu yang kedua ya, kita bisa menjadikan ya akun kita prioritas, tapi itu nanti opsi terakhir lah ya. Opsi terakhir gitu. Lalu selanjutnya itu perihal ini. Apa namanya, waktu penarikan ya, atau waktu mengemudi. Nah, jadi pada saat kita mengemudi itu kita harus menggunakan jam-jam sibuk ya. Ya, jangan sampai kita di jam-jam tidak sibuk itu kita narik. Saya akan cari referensinya ya. Di sini kita bisa ngambil orderan ya di jam-jam sibuk ya. Di sini ya, coba bagian order ya. Ini juga di bagian-bagian order kita bisa baca nih bareng-bareng ya. Order dibagikan secara otomatis oleh sistem tanpa keterlibatan manajer atau operator. Order dapat diperoleh melalui auto itu ya, aplikasi atau berdasarkan permintaan. Jadi kita bisa lewat auto, aplikasi ataupun berdasarkan permintaan, artinya kita minta orderan. Sistem akan menentukan pengemudi yang sesuai berdasarkan sejumlah faktor. Nah, ini nih yang harus kita tahu. Apa saja faktor-faktornya ya? Jarak di antara pengemudi dan alamat pengiriman. Keberadaan prioritas, status pengemudi yang bebas memiliki keuntungan dibandingkan yang tengah memenuhi order. Nah, itu berpengaruh ya. Lalu ada rating, kelas dan kondisi kendaraan. Semakin baik kendaraan, semakin besar keuntungannya.
sesuai kendaraan dengan keinginan penumpang. Misalnya, sistem akan mencari kendaraan dengan pendingin ruangan jika penumpang menandainya dalam order. Itu yang mempengaruhi mempengaruhi daripada orderan ya, teman-teman. Nah, di sisi lain ya tadi ya di jam-jam sibuk itu di jam pagi hari itu pasti banyak lah, dari jam 6 sampai jam dari jam 7. Dari jam 7 sampai jam 8 tuh banyak lah. Kita ambil aja jam 6 ya. Lalu di siang hari ya orang-orang pada pesan makanan gitu. Lalu ada di jam sore hari dan juga habis maghrib itu biasanya banyak ya. Banyak orderan-orderan yang menunggu. Maka kita sebagai driver itu harus memanfaatkan waktu-waktu itu gitu. Nah, nanti jangan lupa teman-teman tadi di bab jarak tadi ya, artinya kita di bagian paling dekat ini yang paling berpotensi untuk kita raih atau kita ambil orderannya. Jadi kalau sudah seperti ini kita tinggal minta order gitu ya. Nah, mungkin itu aja teman-teman review kita pada hari ini, semoga bermanfaat ya. Artinya meskipun akun kita non prioritas, belum sempat ke prioritas, jangan putus asa. Masih ada potensi, masih ada peluang untuk gacor dan juga dapat orderan. Mungkin itu aja dari saya, sampai bertemu kembali dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.